Nama saya Ahmadi bin Abdul Sani. Saya seorang peniaga juga. Saya berniaga di eBay dan juga saya buat affiliate marketing. Pada masa tu saya scroll FB dan saya ternampak iklan daripada pihak MyWall. Saya dah dapat daripada page Akademi Borong Cina. Banyak dah join Borong Cina. Tapi kelebihan pada MyWow ni, dia ada sistem yang sangat user-friendly. Daripada APP tu, kita mudah untuk shipping ke Malaysia. Kelebihan pada sistem MyWow. Sebab di luar, ada yang menggunakan ejen-ejen. Tapi di pihak MyWow, MyWow sendiri yang uruskan shipping ke Malaysia. Dan jadi, salah satu tambah nilai pada orang lain, saya nak kenalkan MyWow ni adalah satu apa ni perkhidmatan shipping yang bagus lah. Sebenarnya gembira itu ada. Pada masa sama, melalui program ni, saya lebih tertumpu pada bantu orang lain. So, daripada program ni, saya dapat kenalkan MyWow pada orang lain. Itu lebih utama kebahagiaan saya. Sebab daripada situ, orang lain dapat belajar tentang borong Cina. Dan di samping saya menjual, saya juga support pada pembeli dengan saya beri bonus tentang channel link bonus lah. Dalam tu ada 250 dan saya bantu mereka untuk tapis seller-seller yang terbaik. Sebelum saya mulakan affiliate ni, saya plan satu strategi yang mana saya tak sibuk untuk layan pelanggan. Jadi saya telah set ManyChat dan apabila ada PM daripada customer, ManyChat tu yang akan jawab. Satu sistem messenger yang mana dipanggil bot lah, autobot. Teknik yang saya gunakan dia lebih kepada follow up. Follow up pada customer-customer yang sebelum ni dia berminat tapi pada masa sama dia belum jelas. Sebab daripada iklan yang pertama mungkin dia belum ada keyakinan untuk membeli. Tapi bila kita belai, kita hantar tentang tips-tips macam mana borong dari China, macam mana nak cari supplier yang trusted. Kita bagi tahu konten tentang apa yang kita belajar daripada panduan ni. Tidak, saya tak pernah buat ABS, tapi saya share konten tu melalui aplikasi, melalui messenger chat. Siapa yang subscribe dia akan dapat. Ya, saya gunakan free marketing. Saya ada buat page satu. Dan saya juga ada channel Telegram. Dan satu lagi saya ada grup Q&A Borong Cina. Dalam tu saya akan give and take lah. So dalam tu saya akan share tentang produk-produk yang berpotensi untuk mereka jual. Dan pada masa sama saya bantu mereka untuk sekiranya mereka nak tengok harga barang di sana. Dan saya akan bantu mereka untuk dapatkan harga di sana untuk buat perbandingan. Jadi bila buat perbandingan, mereka tahu oh harga di sana lebih murah daripada di Malaysia. Fokus utama adalah untuk membantu orang yang di luar sana dapat memborong daripada China. Itu lebih fokus utamalah. Niat kita macam mana daripada program ni kita dapat kenalkan MyWow dengan lebih jelas lagi, dengan lebih luas lagi.